Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya guys ya di Anak SD Horor ya guys ya. Alright men, dan hari ini guys, di malam hari ini guys, ini sore atau maghrib atau malam ya guys ya. Tapi di kota Sakura guys, ini sudah malam ya guys ya, saatnya kita bikin karakter-karakter seram guys. Alright. Jadi ini harus serem juga nih guys, harus serem juga nih ininya guys, apa? Oh, ho 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 ho. Oke guys, aku sudah serem. Oke guys, video kali ini guys ya, kita akan bikin guys ya, the legendary hantu from Indonesian guys. Okay. Pocong. Tapi udah sembarang pocong teman-teman ya. Okay. Kita akan bikin pocong Agent Ali Emergency Tenant. Alright. Pocong out of the box ya guys ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi untuk membuat Agent Ali pocong ya guys, bentar guys. Kita masuk ke rumah dulu guys. Kita masuk ke rumah dulu. Kita coba lihat dulu guys ya, bintang malam guys. Oke. Okay. Bintang malam konda ada ya guys. Oke, okay, kita back guys. Kita back. Kita kembali ya guys ya. Oke okay, guys, jadi untuk kita akan rutin guys ya, insyaallah setiap hari guys ya. Oke. Okay. Kita rencana aku mau ngop sore guys, tapi kayaknya lebih bagus malam guys, maghrib-maghrib itu lebih mencekam ya guys ya. Alright. Oke. Okay. Oke okay, guys, jadi membuat pocong guys ya, kalian punya dua opsi di sini guys ya. Oke. Okay. Kalian bisa pakai ini guys. Yang pertama itu adalah bentar. Kalian bisa pakai itu adalah pollen protective clothing ini guys ya. Ini opsi pertama men ya. Ini opsi pertama, yang opsi kedua itu kalian bisa pakai itu adalah mumi guys. Jadi mana-mana guys ya, yang penting oke okay, guys. Oke. Okay. Karena kita bikin Agent Ali Emergency Tenant. Sick guys. Alright guys, kita pilih yang ini dulu guys ya. Oke. Okay. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya guys, kita akan pilih itu kita masuk ke action guys, ke hair accessories guys ya. Kalian bisa hair accessories man, bisa. Kalian mau pakai yang lain, item yang lain juga bisa ya guys ya, no problem guys, no problem guys ya. Oke. Okay. Kalau di sini guys, kalian bisa pakai ini guys ya, knit hat B. Ini bisa pakai ini guys ya. Tapi kalau kamu masuk ke item guys, menu props, item hat kalian bisa pakai itu adalah party hat. Nah ini guys ya, dem. Alright man. Jadi kalau kita bikin ini keren guys, ini keren guys. Kita bikin pocong out of the box guys ya. Oke guys, jadi kita pilih ini aja guys ya. Party hat man, party hat. Nah, ini guys, selanjutnya guys ya. Oke. Okay. Di malam hari ini guys ya, kita nrotet dulu party hat-nya. Ah, langsung aja kita guys ya, langsung aja guys ya. Jadi untuk ini ya guys, party hat-nya guys, ini kalian rotet. Pakai 15% X plus guys ya. Ini kalian naikkan ke atas guys. Aduh, aku lupa guys ganti rambut guys. Aku lupa ganti rambut guys. Bentar guys, aku ganti rambut dulu guys. Sebentar guys, langsung aku ganti rambut. Oke guys, aku udah ganti rambut dan juga udah ganti muka guys ya. Kita okay. Pakai itu face nomor 7 men untuk Agent Ali guys ya, emang agak gahar. Oke. Okay. Dan juga mukanya ya, rambutnya guys kalian pakai nomor 20 enggak salah guys, cikirak guys ya. Oke guys, kita rotate ulang guys ya. Kita rotate ulang men. Dadadadadadadad. Kita naikkan ke atas guys. Nah, gini guys ya. Nah, kayak gini men. Jadi benar-benar kelihatan guys ya. Nah, kayak gini guys, kita lihat simetris dulu guys ya, berarti harus agak belakang guys ya. Oke. Okay. Jadi kurang simetris tadi guys ya. Nah, kayak gini men, kita maju ke depan guys ya, kita langsung aja kita bikin ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, ini kita coloring warna putih men. Nah, kayak gini ya guys ya. Oke. Okay. Oke okay, men, selanjutnya guys, kita masuk ke karakter edit guys ya. Dan kita pakai cloth color guys, itu warna putih men. Nah, gini men ya. Gini guys. Alright. Oke. Okay. Tergantung guys ya, kalau kalian mau. Tapi kita bikin ini masalahnya Agent Ali ya guys. Agent Ali yang menyamar ya guys ya. Oke. Okay. Alright, bentar eye color-nya kita rubah dulu guys, Agent Ali guys ya. Menyala gini men. Oke okay, guys. Okay. Berarti guys Agent Ali guys ya. Selanjutnya guys, ini enggak bisa di-coloring guys ya. Oh, kita akan coloring guys ya baju khas Agent Ali men. Oke. Okay. Jadi kalau color-nya guys kita warnain biru men. Dan ini ya guys, enggak usah guys. Gak usah, kita bikin normal dulu aja guys ya, kita bikin normal dulu aja guys. Oke. Nah, kayak gini guys ya, nanti kita masuk item lagi guys, kita geser dikit guys ya. Nah, gini men. Atau kalian kecilin dikit guys, kalian kecilin kan lebarin guys ya. Dia modelnya kecil lebar nih guys ya. Nah, gini men. Nah, gini guys ya. Oke. Okay. Nah, oke okay, men, mantap. Nah, selanjutnya guys, kita kan ke ini guys ya. Ke mana? Ke character edit men, kita akan bikin nyeram guys. Wah, Agent Ali Emergency Tenant. Bukan Agent Ali guys, ini sorry guys.
gini guys ya. Atau kalian pakai ini guys, pakai tears. Tears kalian cari warna merah, men. Nah, gini guys ya. Okay. Nah, selanjutnya guys, ya. Ini udah ngeri guys ya, karena tema kita ngeri-ngeri malam-malam ini guys ya. Alright, selanjutnya guys. Nah, ini kayak bukan ini guys. Ini adalah penadah air ya guys ya, ke itemnya guys. Dia terlalu terlalu ini guys, terlalu simetris ya guys ya. Alright. Okay. Nah, selanjutnya guys, setelah ini guys ya, kita akan ini guys. Nanti kita bikin versi Jin Ali guys ya. Kita kan pose mode guys, pose mode kita ke all. Oke guys, jadi kalian bisa pakai guys ya, pose all baby jam ya guys ya. Itu pose nomor 309 berapa guys tadi, aku lupa guys. 398 di all teman-teman ya. Oke. Nah kayak gini guys ya. Ini adalah sederhana sekali ya guys ya. Alright man, sekarang guys kita akan bikin versi ini ya guys ya. Versi apa namanya guys? Versi kita akan bikin versi Agent Ali ya guys. Oke. This is real agent. Kemana nih guys? Kemana ini guys? Aku lu. Kita ke homeboy aja langsung guys ya. Nah ini guys, kita masuk homeboy guys. Dan kita bikin versi Agent Ali ya guys ya. Iron Man. Oke. Jadi untuk bikin agent versi Agent Ali guys, kita masuk ke action teman-teman ya. Ini bisa diem dulu nggak ya? Reset pose. Reset pose man, alright. Kita masuk ke action teman-teman. Ke action, change clothes. Bukan change clothes guys, sorry guys. Kita ke action, kita pilih glasses teman-teman ya. Dan kita akan pilih sunglasses. Okay guys, look at this man. Okay. Look at this man. Dan juga guys, kita akan coloring glassesnya teman-teman ya. Glassesnya itu kalau bisa guys warna biru guys ya. Jangan pakai yang ini guys, tidak kelihatan guys. Oke. Okay. Kita jetpack, kita action teman-teman, kita pakai itu adalah ini guys, apa glasses nomor 2 ya guys ya. Oke. Okay. Jadi glasses nomor 2 itu ada guys, dia glasses okay. Nomor 2 men. Dan mau habis bateraiku guys. Dan juga maxnya guys, kita pakai itu adalah Whitebird man, Whitebird. Pacifier guys ya, kita edit lagi guys ya. Ini perlu kita edit dikit guys ya. Oke. Okay. Karena ini adalah Agent Ali ya guys ya. Oke. Okay. Agent Ali sudah meninggoy cerita nih guys. Kita ke max teman-teman, kita naikin ke atas guys ya. Lokal kita ilangin dulu guys. Ini harus kita besarin guys ya, scale kali 5. Nah, kali 5 aja guys. Nah, tinggiin guys ya. Nah, gini guys. Oke. Okay. Kita coloring guys ya, warna ini enggak bisa di coloring guys ya. Tapi untuk ini ya guys, untuk max color-nya bisa guys, warna ini. Enggak bisa guys. Oke. Okay. Oke okay, guys, kayak gini aja guys ya. Jadi ini adalah guys Agent Ali guys ya, Agent Ali glasses max-nya kita mau dikit guys. Dan kita pakai Z minus teman-teman ya. Z minus. Nah, gini guys. Nyala ya guys ya. Kita maju depan guys. Agent Ali emergency tenet tenet tenet. Nah, selain ini guys, kita coloring guys ya. Ini ya guys, clothingnya kita coloring warna apa guys ya? Merah kayaknya guys, merah. Dan juga kayak biru aja guys ya. Kayak Agent Ali gitu guys ya, biru men. Dan itemnya guys ya, headnya guys kita coloring warna merah. Oke. Okay. Agent Ali. Ini pemaksaan ya guys, ini pemaksaan guys. Ini pemaksaan guys ya. Alright guys, jadi ini guys ya. Bentar guys, rambutnya guys ya. Jadi kita totalitas ya, dia pakai override mode man. Alright man, oh my god, look at this man. Okay. Look at this man. Agent Ali emergency tenet tenet ten. Okay guys, jadi guys ya, Agent Ali versi meninggoy ya guys ya. Bentar guys, kita masuk ke perut, kita pose guys ya. Kita pakai baby jam lagi guys. Oke. Oke teman-teman, jadi ini guys ya, Agent Ali versi horror by channel YouTube Anak SD ya guys ya. Alright, alright, alright. Bisa terbang dia guys. Ini sangat mengerikan ya teman-teman ya. Bisa balam dah. Bisa. Ini bisa dash. Bisa guys. Meninggoy dah guys. Meninggoy beneran guys ya. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini guys ya. Terima kasih masih sudah menonton video ini guys. Dan ini dia guys ya, Agent Ali versi pocong di Sakura School Simulator ya guys ya. Gokil. Oke. Gokil. Oke guys. Oke. Jadi ada dua opsi baju tadi guys. Kalian bisa pakai yang mana aja ya guys ya. Terserah kalian men. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di next video guys. Oke. Di video-video gokil aja guys. Bye-bye. Salam SD teman-teman. Bye-bye. Coba kita tag guys. Bisa gak kita tag itu mini guys ya. Bisa guys. Bye-bye teman-teman.
Selamat coba di rumah ya guys ya, bye-bye.